Okay, hai, assalamualaikum. So, tajuk video ni saya tak pasti lagi apa. Sebab ni akan jadi vlog. Cuma saya akan utamakan yang ni dekat depan supaya korang tak payah tunggu. Faham tak? Jadi, kita kan dah tempoh quarantine. Dan Aisyah sangat-sangat bosan. Dan Aisyah telah menggodek semua pen drive, Google Drive, segala jenis penyimpanan yang Aisyah ada. Dan Aisyah jumpa beberapa video yang menarik, yang kelakar, yang Aisyah tunjuk kat korang. Ini membuatkan Aisyah rasa macam, wow, sebenarnya Aisyah dah buat vlog daripada Aisyah sekolah menengah. Daripada Aisyah form 2, daripada Aisyah form 3, Aisyah dah start record dalam format vlog. Faham tak? Macam Aisyah rakam, Aisyah punya aktiviti seharian, Aisyah rakam kawan-kawan Aisyah. Jadi sekarang ni kita akan tengok sama-sama, okay? Ini Dija, dia tak nak alih tempat duduk, so biarkan dia ke sini. So yang ini, gambar kita orang masa balik tuition. Kenapa Aisyah kena cakap? Ni gambar kita orang masa balik tuition tahun... Dia tak ada tulis tahun lah. Aisyah rasa macam 2013-2012 kot masa PMR. Ini kelas Aisyah masa form 4. Sebab kita orang sekolah, kita tak cukup kelas. Kita ada satu sesi je. Kita macam ni. Kita orang terlalu sikit untuk buat dua sesi, tapi terlalu ramai untuk satu sesi. Jadi kita ada masalah tak cukup kelas lah, tak cukup meja lah. Jadi kita orang masa tu form 4, sains tulen, kita orang kena duduk makmal komputer. Ni makmal komputer yang lama. Ni Aisyah masa form 4, time ni Aisyah start breakout. And cikgu-cikgu ingat Aisyah kena chicken pox. Tapi sebenarnya tu jerawat yang Aisyah kupil sampai berdarah. Ni Aisyah masa hari sukan, Aisyah leader, nampak tu. Ooh, independent. Ni Musin, dia lawat Aisyah masa Aisyah kena denggi. Raya tahun lepas kot, ke raya 2 tahun lepas, siapa dah tak ingat. Hari raya pertama, kita pergi beraya dengan orang kan. Selamat raya, selamat raya pagi tu dengan family. Lepas tu petang tu Aisyah tak larat sangat. Aisyah macam button switch off. Aisyah tekan button switch off. Macam tu. So Aisyah terus masuk hospital. Lepas tu Aisyah denggi. Sebenarnya Aisyah dah denggi seminggu. Tapi kita tak tahu. Kita ingatkan demam biasa. So Aisyah duduk melayan demam Aisyah kat rumah seorang-seorang. Yes. Ni gambar Aisyah masa pagi raya tu. Sebelum kita orang pergi hospital. So kalau korang tengok pun. Sebenarnya Aisyah penat ni muka pucat. Sebab Aisyah tak sihat. Ni muka Aisyah lagi... Ya Allah, kau memang layam. Ni muka Aisyah lagi. Kalau korang nampak, Aisyah ada banyak luka-luka kat sekeliling sini, kat dagu. Tapi alhamdulillah, parut Aisyah semua hilang. Ni Aisyah, masa pergi zoo negara. Aisyah memang macam ni daripada dulu. Ni kawan Aisyah daripada tadika. So ni masa kita orang sekolah. Aisyah rasa ni form 4. So kalau korang tengok belakang tu, gambar kat belakang. Dalam kelas kita ada aircon. Maksudnya ni form 4. Kita duduk kat bawah komputer. Okay, so... Oh, ni hamster Aisyah. Kau nak tengok hamster Aisyah ke? Ni hamster Aisyah. Aisyah bela masa sekolah. Tapi dia dah mati sejak tua. Lepas tu Aisyah tak bela dah. Sebab Aisyah sedih. Tengok tu. Oh, so cute! Okay, now kita tengok video. First, kita tengok video Dija. Masa ni korang, okay, dalam video-video ni korang akan nampak banyak macam-macam cantik je, macam comel je. Sebab time tu Aisyah Lee, korang tahu tak Aisyah Lee yang dia selalu promote barang dia macam tarian K-pop tu kan. Dia baru famous sebab dia cakap macam comel je, macam cantik je. So kita pun tengok kan, kita pun jadi terbuat lah macam tu. So itu sebab kenapa dalam video-video ni kita orang macam tu. Ni Dija tahun 2013. Kualiti video dia memang macam tu aku orang. Macam sebab Aisyah masuk dalam pen drive, dia macam rosak. Aisyah tak tahu lah, sayang tu. So ni masa kat sekolah. Bye. Tengok Aisyah kurus gila. Ini video dekat rumah kita orang, kat tepi sana, dekat laman belakang. Masa tu rumah ni belum bina lagi. Kita still duduk rumah kampung tradisional yang lama. Tapi rumah tu kita dah roboh sebab rumah tu dah reput. Sebab tu kita bina rumah ni. Rumah ni baru 2 tahun korang. Sebelum ni kita duduk rumah papan. So ini adalah situasi masa musim buah, musim rambutan. Dan Khadijah dia suka makan rambutan. Dia suka petik kadang-kadang pokok orang pun dia ambil. So ni video dia.
budak ni curi rambutan orang, lepas tu makan dekat belakang tepuk. Pegang. Time ni Aisyah free hair, so Aisyah skip je benda tu. Peraknya. Kalau Siti nak kan ada. Sampai suruh bersatu. Dah tu dia ajak kau. Kau tahu tak, dari tahun depan dia ajak kau buat kebatik. Dari tahun depan ni dia ajak kau buat kebatik. Korang tahu tak, kita orang ni tahun 2013 tau. Jom buat kebatik, jom ambil rambutan, memang buat benda sama. Cuma beza dia dalam ni, suara Nija belum matang lagi. Dia belum suara wanita. Dia masih suara kanak-kanak. Nija? Nija? Mana Nija? Oh, Nija. Sekarang orang tu nampak sekarang? Tak. Ni tak ada kerja mencuri rambutan orang. Tengah ambil raket. Ambil raket? Kenapa dia nak pergi ambil raket? Lagi? Ini Nija rakam, macam tak tahu apa dia buat. Tapi korang dengar suara dia. Tepi tu kan ada rumah papan kuning kan. Itulah rumah kita orang dulu. Cantik. Memang cantik. Aisyah suka sebab rumah tu. Tapi terpaksa sebab rumah tu dah nak roboh. Bila kita jalan bergegar. Aku buat. Sangat menjengkelkan. Sangat menjengkelkan. Okay, tu video kat rumah Aisyah dengan Nija. Sekarang kita pergi dekat video Aisyah masa sekolah. Okay, ni masa ni Aisyah form 4 kot. Form 4 atau form 3. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Meri Hospital Bahagia SMSM. Kita akan memulakan soal siasat pada masa yang pertama. Itu dia betul. Kenapa? Oh, okey dah. Dah. Baiklah, kita mula-mulakan. Sekarang kita pergi masa cantiman kepala kembas yang dijangka akan diputuskan kepala dia. Putus. Ni antara orang-orang yang saya rapat masa saya form 4 lah. Sebenarnya Irfan ni bukan kawan kita orang pun, tapi dia boyfriend salah seorang yang kembar tu. So kita pun jadi rapat sebab dia asyik datang je kat kita orang. So lama jadi kawan. Macam tu. Lagi apa? Ini dekat Zoo Negara, kita orang buat vlog kerja Syafiqah. So kembar tadi ada dua. Seorang dengan yang Irfan ni. Lagi seorang ni, dulu masa sekolah kita orang selalu duduk padan-padankan dia dengan seorang lelaki ni macam tu. So ni adalah vlog yang lagi seorang yang dah dipadankan dengan lelaki. Alia tengah rakam. Aku pun tengah rakam. Langsung gila. Dua-dua lari. Okeylah, jom. Peh, let's go. Alia, Alia rakam aku. Hai, zoom, 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 zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Okay, stop. So cute. Zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. So tu je reaction Aisyah terhadap video lama. Sebenarnya bukan reaction pun, sebab Aisyah dah tengok dah video tu. So just tunjuk kat korang je. Yang sebenarnya Aisyah ni dah banyak dah video daripada sekolah tapi tak pernah upload macam tu. Aisyah memang vlog daripada sekolah menengah. So kita akan sambung dengan vlog. Bye. Jadi dalam vlog semalam Aisyah ada tunjuk lukisan Aisyah yang Aisyah cakap Aisyah tak suka, buruk, jangan pandang apa semua tu kan. Lepas tu ada seorang komen, Aisyah jangan benci lukisan tu. Lukisan tu akan menjadi satu nilai. Bila dah lama-lama dia akan ada value. Simpan elok-elok, wrap supaya tak berhabuk semua. Lepas tu macam oops. Sebab Aisyah dah rosakkan lukisan tu. Aisyah, malam tadi Aisyah bosan, so Aisyah warna balik lukisan tu. Korang faham tak? So ni adalah klip Aisyah warna balik lukisan tu. So lukisan ni Aisyah buat macam dalam 2 bulan yang lepas dan Aisyah tak suka. So Aisyah nak cuba buat balik benda lain, absolutely different, dan nak cuba cantikkan supaya Aisyah boleh guna. Akak kasi dia duit. Dia dah minum kopi kakak. Aisyah memang kena kasi dia duit. Pun saja dah buat. Ya, saya tambah banyak lagi. Kenapa?
Semua aku minum. Tak, tak. Minum satu tengguk je. Alah dia kopi. Please, satu tengguk je. Ija, jangan muntah balik. Dah apa tu? Panas sangat ke? Kenapa? Mana Ija hilang? Kamu cepat dan nampak kopi supaya orang lain dapat preview. Siapa kau ni, Ba? Wah, terus jadi orang siapa? Taklah, kat lagi ni je. Dan ni adalah final. Dia boleh jadi macam ni. Kita pun boleh jadi macam ni. Like that. Korang faham tak? Kalau korang tengok lukisan ni kan, korang rasa apa yang saya cuba sampaikan? Cuba komen kat bawah. Asya tak nak bagi tahu lagi, Asya akan bagi tahu dalam next. Sebab Asya nak tahu korang faham ke tak apa Asya buat. Dan apa yang menariknya dengan lukisan ni kan, korang tengok, dia bukan apa dia cakap, rata tau. Dia ada solid surface. Korang boleh rasa dia ada texture. Ni semua, yang garis-garis ni semua texture. Korang boleh, oh my god, best gila. Asya paling suka bahagian yang putih pink ni. Putih pink susu ni, ada hitam-hitam sikit. Tengok ni, dia ada texture tau. Okay, ni macam bunga. Masa saya buat ni, saya bayangkan ni flower petal. So, cuba komen kat bawah. Bila korang tengok lukisan ni, apakah maksud dia bagi korang? Komen kat bawah. Oh, berat. Afrika. Jom tengok. Belik lah. Hantar saya tukar balik lah. Minam. It's time for Afrika. Sekarang dah lepas pasar. Asyap pergi beli grocery. Kita ada list yang sangat panjang. Tapi dalam list ni kita ada 13 barang sahaja. Jadi kita kena pastikan kita balik dengan 13 jenis barang sahaja. Langitnya tinggi bersama airnya. Asya nak pergi beli barang tapi diorang dah tutup semua jalan. Jadi saya kena lalu jalan ni sangat-sangat jauh. Yang macam 5 kali ganda lebih jauh. So kita pasang lagu Balik Kampung. Bye guys. Bila kau dah lama sangat tak keluar rumah, pom belah mana pun kau lupa. Hai korang, sekarang pukul 8.50. Tadi Asya keluar pergi beli grocery. Asya balik, Asya mandi. Sekarang ni rambut saya tengah basah. Dan kita nak pergi siang udang. Benda-benda yang kita kena bersihkan, nak potong and sukat siap-siap. Okay, ni yang saya beli tadi. Okay guys, so rambut kau jatuh. Sorry. Jumpa korang esok. Asya tak tahu lagi apa Asya akan buat esok. Khadija nak buat video rasanya. So Asya kena buat, Asya kena tolong dia. So Asya tak tahu lagi pasal video Asya. Jadi apa-apa kita roja kat Instagram. Thank you so much for watching. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Bye. I miss those California nights with you. There's no way I could get over you. Oh, go away to fucking drunk with some girls you don't
don't even compare to.